pertama YouTube channel Lala Kido. Ini kita bakal review traveler dari eksotik. Pertama, kita bakal nge-review bagian dudukannya ya Bunda. Untuk model eksotik LW011 ini, di bagian dudukannya terdapat alasnya seperti ini ya Bunda. Di bagian alas dudukannya ada seperti ininya ya Bunda. Ini bisa lepas pasang. Dan juga di samping bagian kanan dan kirinya seperti ini Bunda. Bisa lepas pasang juga, jadi bisa dipakai dan bisa juga dibuka Bunda. Bagian depan itu ada belnya ya Bunda, jadi bisa untuk mainan si kecil. Selanjutnya di bagian depan terdapat dua pijakan ya Bunda. Pijakan di bagian atas dan juga di bagian bawahnya. Untuk pijakannya kita bisa pakai yang pijakan paling bawah ya Bunda. Tapi buat adiknya atau si kecil kalau belum nyampe kakinya bisa pakai pijakan yang paling atas Bunda. Untuk pijakannya sendiri ini bisa dilipat ya Bunda, seperti ini kanan kiri bisa dilipat dan juga ini bisa lepas pasang Bunda. Untuk di bagian belakang itu ada dorongannya ya Bunda. Nah untuk dorongannya sendiri itu bisa diatur panjang pendeknya. Nah tinggal ditarik aja bagian yang merah. Nah, untuk di bagian belakang itu ada kantong penyimpanannya ya Bunda. Nah jadi kantong penyimpanannya itu luas banget. Nah di bagian dalamnya terus bisa dibuka juga Bunda, jadi bisa ditenteng. Nah untuk kantongnya nggak cuma pas dipasang di travelernya aja. Bagian rodanya Bunda, itu di bagian kanan kirinya ada rem ya Bunda, jadi travelernya itu aman. Nah tinggal ditekan dua-duanya kanan kiri, travelernya gak bakal gerak lagi Bunda. Kami juga ada online store dan offline store ya Bunda. Untuk online store kita ada Shopee, ada IG, ada WA, ada Google Business juga ya Bunda. Juga ada offline store ya Bunda yang hadir di 3 kota. Yang pertama di Pamekasan, ada di Jalan Stadion. Yang kedua ada di Jalan Amin Ja'far. Yang ketiga ada di Jalan Manggarai. Dan juga yang keempat ada rumah stroller Bunda, khusus untuk jual stroller, tanur dan lainnya. Stroller kita hadir di Jalan Diponegoro. Dan untuk cabang yang Sampang kita ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Review kali ini nantikan review dari kami bersama Lalala Channel.